Misalnya salah satu buah yang murah, ya kan gampang dicari kalau pas panen raya. Terus juga rasanya juga, apalagi kalau maaf-maaf kita ada bermasalah dengan BAB yang gimana? Kurang lancar. Nah, kurang lancar bisa pakai salak ini kan? Ini membantu pencernaan. Bantu. Ini loh mas, kulitnya, kulit aringnya ini jangan dibuang kalau makan salak. Oh, ini pengetahuan baru nih. Kalau makan salak, kulit aringnya yang ini nih? Kulit aring yang oh, ini. Oh, ini. Ya. Oh, ininya. Dimakan? Itu dimakan sama buahnya, jangan kayak gitu. Oh. Buahnya dimakan kayak gitu. Manfaatnya apa, Bu? Manfaatnya untuk memperlancar BAB tadi. Ya. Oh, ini.